atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai tanggal 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Meski diperpanjang, ada sejumlah pelonggaran aturan yang diterapkan. Pemerintah mulai mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal untuk buka secara bertahap. Pengunjung mal dibatasi hanya bagi masyarakat yang sudah divaksinasi dengan menunjukkan bukti melalui aplikasi Peduli Lindungi. Masyarakat usia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun belum diperkenankan mengunjungi pusat perbelanjaan. Mal di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang dibuka dengan kapasitas maksimal 25%. Aturan ini akan dievaluasi selama 1 minggu ke depan. Selain itu, tempat ibadah juga akan diperbolehkan melaksanakan kegiatan dengan kapasitas maksimal 25% atau maksimal 20 orang. Penyesuaian di level 4 dilakukan juga tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus, kabupaten di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang. Pemerintah juga memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di luar Jawa Bali selama 2 minggu hingga 23 Agustus 2021. Ini dilakukan karena kasus aktif di wilayah ini masih mengalami kenaikan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ada beberapa poin perubahan dalam perpanjangan PPKM ini. Bagi wilayah dengan PPKM level 3 dapat menjalankan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Restoran juga diperbolehkan menerima pengunjung untuk makan di tempat maksimal 50% dengan prokes ketat. Mall dapat buka hingga pukul 8 malam dengan kapasitas 50%. Sedangkan tempat beribadah diperbolehkan berkegiatan dengan kapasitas maksimal 50% atau 50 orang. Maka yang di luar Jawa ini, karena natur kepulauan dan wilayahnya luas, maka akan diperpanjang selama 2 minggu. Untuk mengatur lebih detail, pemerintah akan mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru sebagai pedoman pelaksanaan PPKM di luar Jawa Bali hingga 23 Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.